What's up, Skull fans? Balik lagi bareng gue Ruki Padilla, dan kali ini gue ada game highlight dari final kejurwil Jakarta Selatan. Pertandingannya antara Hang Tuah melawan Victoria untuk kelompok umur 14 tahun. Dari Victoria nih, gila men, menurut gue nih tim kayak mainnya udah lama kali bareng ya, karena chemistry-nya bagus banget dan ball movement-nya tuh enak banget dilihatnya. Dan pemain dengan jersey nomor 9 namanya Farel, ini orang jago banget sih, asli. Nembak 3 point-nya tuh enteng banget. Gue kayak harus lebih pakai tenaga nembak 3 point-nya, dan akurasinya juga bagus banget. Tadi kalau kalah dia 3 atau 4 kali 3 point dan cuma miss mungkin satu kayaknya percobaannya. So, Farel tadi main keren banget, dan juga court vision-nya dia juga bagus banget untuk nemuin teman-temannya. So, ini salah satu pemain yang harus gue nonton lagi nanti pas ke Jurda. And dari Hang Tuah sendiri, dari pemain dengan jersey nomor 10, menurut gue tadi dia paling menonjol dan juga footwork-nya bagus banget. Plus, gue suka banget dengan pemain dengan jersey nomor 2, walaupun dia tadi kalau halnya cuma sekali 3 point, tapi dia pede banget sih baru masuk langsung 3 point. Dan dia kecil banget badannya, tapi nembak 3 point-nya juga gampang sih tadi kalau gue lihat. So, dia juga bagus banget mainnya. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Thank you.